Kita ke informasi pertama, Saudara. Usai memenangi gugatan pra-peradilan, Pegi Setiawan berencana menggugat balik Polda Jawa Barat. Pegi menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian material yang dialaminya selama ditahan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menang di pra-peradilan, Pegi Setiawan berencana menggugat balik Polda Jawa Barat. Langkah ini ditempuh karena dalam putusan hakim tak membahas soal kompensasi yang diterima Pegi akibat menjadi tersangka kasus pembunuhan. Kuasa hukum menyebut Pegi kehilangan penghasilan selama ditahan sebagai tersangka. Pegi juga mengalami kerugian imaterial karena disebut pembohong. Ya, terkait ditangkapnya Pegi Setiawan ini kan, penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya forensik bahwa Pegi ini berbohong ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan, pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan lah ya, memantaskan agar Pegi ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Pegi ya, merasa malu, baik Pegi maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Pegi bukanlah tersangkanya, tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Tak hanya itu, Pegi Setiawan juga akan melaporkan saksi Ayep dan Sudirman atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik. Menurut kuasa hukum Pegi, Ayep dan Sudirman merupakan orang yang memberikan keterangan bahwa Pegi terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Toni bahkan sempat menantang untuk mempertemukan Ayep dan Sudirman guna membuktikan Pegi tidak terlibat. Sisi pidana, kesaksian saudara Ayep dan saudara Sudirman yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Pegi dan Pegi datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Pegi Setiawan bahwa tidak pernah, itu bohong. Apalagi Ayep ya, sama melihat di lokasi kejadian, itu juga dibantah. Makanya nantang Ayep ketemu Pegi, buktikan kalau Ayep itu memang benar-benar melihat. Pegi berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Pegi Setiawan ini bukanlah tersangka ya, tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Ayep dan saudara Sudirman. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan menghormati keputusan pengadilan. Meski demikian, pihaknya masih mendalami hasil putusan pengadilan untuk memastikan sah atau tidaknya status Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Kapolri memastikan akan segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa, yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Pasca putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, Komisi 3 DPR meminta Polri melakukan investigasi dan evaluasi kepada penyidik Polda Jabar. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Ahmad Baidowi menyebut investigasi dan evaluasi perlu didorong untuk menjaga profesionalitas Polri yang mendapat peringkat tertinggi dalam aspek kepuasan publik. Ya, Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah Irwasum ataukah Propamnya yang turun, kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan. Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar. Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri. Bebasnya Pegi Setiawan dari rutan Polda Jabar tak serta-merta menghentikan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini penyidik Polda Jabar dituntut menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina berdasarkan putusan pengadilan 2016 lalu. Kuasa hukum Pegi Setiawan Marwan Iswandi mengaku mendapatkan informasi soal keberadaan Pegi Perong sebenarnya terduga pelaku pembunuhan Vina. Marwan bilang saat ini Pegi Perong masih berada di Cirebon, Jawa Barat. Saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Pegi yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Pegi Perong. Pegi Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, "Tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Pegi Perong itu memang ada." Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya usai Pegi Setiawan memenangi gugatan pra-peradilan, kini kinerja penyidik Polda Jabar disorot. Polda Jabar diminta mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan terang benderang. Sementara soal permintaan ganti rugi, merujuk pada PP nomor 92 tahun 2015, besaran nilai ganti rugi korban salah tangkap berkisar Rp500.000 hingga Rp100 juta. Tim Liputan, Kompas TV.